IB 170 sudah dihidupkan ya oleh Pak Muhammad. AC-nya pun sudah dinyalakan. Ini sebentar lagi IB 170 akan diberangkatkan menuju kota Yogyakarta. Semoga IB 170 ini diberikan keselamatan juga kelancaran ya dalam perjalanannya teman-teman, sehingga tidak ada suatu kendala ataupun halangan nantinya. Juga dimudahkan rezekinya dalam mencari penumpang dan paket tentunya teman-teman. Keren ya teman-teman sepatunya Pak Muhammad. Oke, Bu. Kasih. Ya. Oke, teman-teman ini saya baru beli cemilan ya untuk untuk Pak John. Teman-teman nanti di perjalanan supaya untuk ganjel-ganjel lah. Saya beli minuman juga snack. Ikuti tuh Pak John-nya udah megang surat jalan, teman-teman. Mudah-mudahan silanya banyak ya, teman-teman. Kita doakan saja. Kita lagi sama Pak John hari ini. Selamat siang Pak John. Siang. Ini udah sore ini. Oh, udah sore. Kira-kira penumpangnya gimana Pak John? 6 orang. Sore ini. 6 orang. Oh, ada 6 orang ya. Alhamdulillah. Ya. Agak berkurang memang dari trip yang lalu, tapi ya, mudah-mudahan nanti di jalan banyak penumpang Pak John ya. Lancar-lancar di jalan, nggak ada kendala. Ya. Pak John sudah siap-siap berangkat ke Jogja ini teman-teman. Sudah dicek juga surat jalan penumpangnya. Ini Pak John mau melapor lagi tentang penumpang yang sudah hadir ada di dalam bus ya teman-teman. Itu di sana juga ada Bang Hari sengi-sengi lintas. Arif juga Putri ya teman-teman. Untuk di salah 106 sepertinya penumpangnya ramai teman-teman. Ini ada beberapa penumpang yang akan naik ke bis L106. Itu ada Pak Muhammad yang sedang berbincang-bincang dengan pengawal nantinya di bis L170 ya. Oke, ini bisa LS270 nya sudah mau berangkat ya teman-teman. Ini Pak John nya sudah bersiap. Ini ada pengurus dari ataupun owner bisa LS270 ya. Dalam sudah ada Bang Ari Sengseng Lintas, Arif FF, dan Bang Saktar. Ini mau berpisah ini abang kakaknya ini. Jangan tangis kak. Apa aja kali kakak? Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, bantu doanya ya. Ini bisa LS270 sudah mulai siap beranjak dari Pul Mabes LS Medan ya untuk diberangkatkan ke Jogja. Oke ya teman-teman, pukul 3 sore diberangkatkan bus LS270 menuju kota Yogyakarta dengan jumlah penumpang 6 orang dan paket full. Dora, kena dengan orang yang lagi dengan si. Terima kasih.
belakangnya di dalam Pixel S270 teman-teman. Jadi begini posisinya nih, pas di sebelah toilet juga pintu keluar ya. Oh ya, di sebelah sini ada Pak Muhammad. Selamat sore Pak Muhammad. Assalamualaikum. Kabarnya gimana Pak Muhammad, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Untuk hari ini katanya penumpangnya ada 6 orang Pak Muhammad. Iya. Agak kurang dari trip yang lalu. Iya. Iya. Ya, mungkin efek dari PSBB di Jakarta kan PSBB. Iya. Berpengaruh, berpengaruh ya Pak. Ada juga tadi penumpang yang nanya gimana, apakah sampai di sana di rapid test ya, jadi kita kan dari sana kemarin kan belum tahu. Iya Pak, kita bilang sejauh ini belum ada informasi gitu. Yang penting kita sehat itu kuncinya. Jadi kalau kita sehat kan kita takut di rapid test di rapid habis semua kan. Iya, jaga kesehatan ya Pak. Tapi kita sehat itu aja. Iya. Terima kasih Pak Muhammad. Mudah-mudahan walaupun dari loket penumpangnya hanya 6 orang, nanti di perjalanan akan ada penumpang yang naik lagi juga di loket-loket selanjutnya Pak Muhammad. Juga yang pasti diberikan keselamatan, juga kelancaran selama dalam perjalanannya Pak Muhammad ya. Sehat-sehat semua kru juga penumpangnya. Oke, terima kasih Pak Muhammad atas waktunya. Sama Pak Muhammad, hati-hati di jalan Pak Muhammad. Semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Sampai jumpa lain waktu Pak. Yuk. Saya mau taruh koper nih. Hati-hati di jalan Bang ya. Oke Bang. Selamat sampai tujuan. Amin. Kabar-kabar baik, kita ke Kulon Progo ya. Kulon Progo. Salah. Susah ngomongnya. Enggak susah ngomong ya. Ya mudah-mudahan nanti kita sama ya ke sana ya. Oke, siap. Oke, siap, Bang. Balik Pak Muhammad ya. Iya. Bener tuh. Dari berapa lah dah? Berapa lah dah? Pak John, berarti di jalan Pak John ya. Bandung satu orang naik deh. Sampai tujuan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.